anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Jambi Haji Hasan Basri Agus mengunjungi rumah duka tokoh masyarakat di Serulagun almarhum Haji Muhammad Neng Ahmad di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Serulagun, Kabupaten Serulagun pada Jumat. Kunjungan HBA tersebut bermaksud untuk terus menjaga tali silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara almarhum Neng Ahmad yang baru dipanggil Allah pekan lalu. Mantan Bupati Serulagun itu juga menyampaikan nasihat untuk saling menyayangi, terutama terhadap sanak saudara sendiri. Menurut HBA, sayang itu tidak mesti harus dengan memberikan uang, tapi dengan mengunjungi dan menjenguk kondisi saja sudah cukup untuk menjadi bukti. Jadi adikku, apa bang? Tiap kuburan balik, pasti ngasih duit. Tiap bulan, ya kan tiap bulan. Apa? Kita ini kan bapak, nyon itu kan pernah jadi bini bapak. Jadi orang yang pernah disayangi dia. Jadi aku ingin menyayangi dia, karena bapak pernah sayang dengan dia. Itu tanda begitu dengan bapak. Jadi itu ada sekenapa yang katakan, sayang lihat orang yang sayang. Badi bapak kita, badi emak kita sayangi. Sayang itu bukan berarti ngasih duit, tapi ingatkan dia kunjungi. Bapak kan siapa yang saya? Termasuk kanti bapak kita. Bang Ican, sekawan bapak kan, sayangi. Bang Ican, jangan lupa dengan dia, nyuhir tua kan sekarang. Sebab ini kawan bapak kan. Dari Kabupaten Serulagun, Jambi, Zuan Danu melaporkan untuk Pojok HBA.